kamu melihat seorang solehah di kampung dan sebagainya. Kemudian ukur. Setelah itu kita mencoba melalui orang untuk meminta. Ada belum? Nanti dia minta. Saya minta nanti. Ada enggak orangnya? Enggak. Saya minta. Orang tuanya kayaknya enggak berani nolak setelah itu nanti. Enggak, maksudnya gitu loh. Maksudnya apa? Jika seorang laki-laki atau perempuan punya hajat seperti ini, maka mintalah wasilah orang yang bisa dipercaya untuk menyambungkan. Tapi ingat, kamu melihat dia sebagai yang orang yang layak jadi istrimu sebelum kamu jatuh cinta. Enak itu mintanya. Kalau tidak diterima, kodo utwe gitu. Tahu kodo utwe yang Sumatera tahu? Sama-sama utuh enggak ada. Jadi begitu. Maksudnya apa? Enggak apa kita mulai melamar, termasuk perempuan melamar. Sayyidina Umar bin Khattab melamarkan buat dia. Saya kalau punya anak perempuan, kalau ada orang baik, tidak ada masalah, saya lamar. Kenapa? Orang tahu, oh, gengsi perempuan lamar dan sebagainya misalnya. Melamar gengsi. Tapi disapa laki sekali, nolehnya 5 kali. Habis di WA, dicium-cium. Perempuan rendah, bukan kalian, mah. Ini mah soleha.